Mari kita cicip ya.这个断了，你可真有力气。Bisa， 哎呦，妈妈帮助不嘞？帮助，帮助，sini mama bantu。爷爷，你想，我打，我打，我打，打打。爸爸。坏了们，妈妈姐，呀，妈妈，ini punya mama， jangan pedas ya， Bismillahirrahim， enak nggak？Teman-teman, assalamualaikum. Ini sebenarnya bajunya ini ada baju yang sudah dilipat bagus dan baju yang baru selesai dicuci tapi belum dilipat. Karena si Han kemarin mengamuk, semuanya dilempar ke sini semua. Itu lihat, saya baru mau bersih-bersihkan nih tempat tidurnya ini. Bekas kalau Han ngompol dulu. Sekarang kan si Han udah lepas pempes dan dia udah tahu kalau mau pipis itu selalu di WC-nya gitu. Ini yang punya dulu tapi belum bersih kayak gini udah berapa kali. Tapi kita udah beli apa bahan cairan gitu yang bisa kita lihat di marketplace itu yang bisa bersihkan. Tapi kita belum coba ya. Belum sampai juga. Baju-bajuhan yang udah kecil kita akan pindahkan. Termasuk juga baju-baju dingin harus kita keluarkan karena sekarang udah mulai dingin ya. Baju-baju dingin, baju-baju kayak gini ini Han udah gak bisa pakai lagi karena kekecilan. Jadi kita bakal... ya mungkin kita pisahkan ya, kita kasih ke mama mertua, mungkin mama mertua nanti bisa kasih ke tetangga ataupun siapa ya teman-teman ya. Nah, ini baju-baju Anda banyak sekali, ini baju, pokoknya ini bajunya campuran, ada baju yang sudah di rapi di lemari. Begitulah ya, maklum kita beberapa hari ini di luar terus, dan ini kita bakal beresin. Tapi sebelum itu, karena Koko udah bilang udah lapar, kita mau makan dulu teman-teman ya. Ini gak Jin? Oh iya. Ini kita cari makan dulu teman-teman, masya Allah. Karena aku harus makan dulu. Kalau udah makan baru pikirannya. Karena rumah kita berantakan sekali teman-teman, seperti teman-teman tahu. Kita selalu di toko, di dapur, masak dan berdua terus. Dan alhamdulillah hari ini tuh Han sekolah juga hari Sabtu. Iya sama mana? Iya sama mana? Saya bisa macam dia cuci saya sama mana? Iya sama Jung. Jungju节, 然后可能他也是一点心情不太好，我感觉。Sama cintanya. Seperti biasa kalau nggak saya yang ngantar pasti Koko sendiri yang ngantar. Kadang-kadang kita berdua. Tapi tadi Koko sendiri yang ngantar. 因为现在老师变成了这样。Oh, tadi gini, 老师呢itu ini apa namanya? pakai pakaian kayak gini, jadi si Han takut gitu. Biasanya kan udah berapa hari ini tuh Han sekolah nggak nangis kan, waktu video sebelum itu dia selalu nangis kan, tapi selama ini dia nggak nangis karena sudah mulai beradaptasi dan kenal sama lawsernya, Pingping lawser itu udah akrab sama Han gitu. Tapi tadi hari ini pakaiannya kayak gitu, jadi Han kata Koko kayak nangis gitu, shock dia. Terus kita mau beres-beresin rumah, beres-beresin dapur, beres-beresin kamar tamu. Kan kemarin kamar tamu tuh udah jarang kita pakai, sering kita masukkan barang-barang gitu kan. Ini mau kita bersihkan karena kan nanti tanggal 16 ada tamu yang mau datang. Tapi dari tanggal 16 berangkat dari sana, tanggal 17 sampai. Jadi mungkin insya Allah 2 bulanan kalau nggak ada halangan apa-apa. 2 bulanan nanti di rumah kita, ya kan? Jadi kita harus beres-beres rumah, jangan sampai nanti tamu datang.
rumah Mbak Desi berantakan sekali. Begitulah ya, jadi kita walaupun di sana memang nggak seberantakan dulu, cuma ya itu masalah baju itu aja, karena baju itu selesai dicuci, baru selesai dicuci itu kita letakkan di sofa. Tapi karena si Han rajin ya, dia bawa lah satu-satu, ini baju mama, ini baju papa, ini baju mama, terus tertumpuk lah di situ semua. Terus baju yang mudah dilipat juga. Si Han sekarang tuh bisa milih baju, dia nggak mau pakai baju ini, dia maunya baju ini. Dia tuh maunya baju Ultraman. Nah, baju Ultraman itu kan bajunya pendek. Sekarang itu kan musimnya musim dingin. Maksudnya bukan musim dingin, maksudnya udah masuk autumn, jadi dingin gitu kan. Makanya berantakan kayak gitu. Nah, rencananya kita baju-baju kecil Han itu mau kita bungkus, kita bawa gitu kan. Terus baju-baju yang pendek tapi masih bisa dipakai juga bakal kita masukkan ke bagian atas gitu. Jadi baju-baju musim dinginnya itu udah mulai kita keluarkan, kayak baju-baju panjang kayak gini gitu kan, supaya karena kan lemari kita nggak lemari besar, rumah kita masih kayak gitu, jadi harus kita apa ya, klasifikasikan lagi lah ya secara bagus gitu, baju-baju yang nggak dipakai, baju-baju yang mau dipakai gitu teman-teman. Tapi ya seperti Koko bilang nih, jam 11. Nah, tadi tuh saya bersihin kamar mandi, sikat-sikat kamar mandi, Koko beresin lantai, kita kerja sama tadi. Terus lapar, katanya kita kalau ngurusin baju ini kayaknya nggak bakal selesai nih dalam waktu sejam dua jam. Akhirnya kita pergi makan dulu, karena Koko tuh pengen banget cuaca kayak gini nih. Mobil mama apa kesempat tang yang mana? Yang Yang Zatang. Yang Zatang. Kayaknya teman-teman pernah lihat deh kayak sup daleman dari kambing. Nah, itu enak banget dengan cuaca gini, apalagi ditambah-tambah cabai khas sambal cabenya Chinese gitu ya. Saya juga suka. Jadi cocok dengan cuaca panas seperti ini, ditambah daun ketumbar. Jadi itu rasanya enak sekali. Kita mau makan dulu teman-teman, nanti kita balik ke rumah baru kita beres-beres. Nah, dingin guys. Ini pulang nggak? Kaya. Lucu banget dia. Lihat, orang lain aja pakai baju panjang-panjang. Dia nanti. Aduh, udah masuk musim dingin, di semua tujuh. Soalnya saya pakai sepatu, ini pakai sandal biasa. Dingin. Oh, parah. Aku juga pakai sandal ini aja dingin. Kita makan di tempat yang halal. Oh, my god. Ini dutiao. Awesome. Nah, ini kuah yang favorit. Coba sayang, diaduk-aduk. Iya, diaduk-aduk sayang. Ini enak banget diminum hangat-hangat. Nanti kita pakaiin cabai. Sayang. Mungkin ya, monggo sayang. Terima kasih sayangku. Sama-sama. Ini aku udah ngiler. Ini kuahnya tuh enak banget. Kebanyakan orang nggak suka jeroan ya, tapi kalau saya sama Koko sih asik-asik aja ya. Oh, ini lada ditambahin ini. Saya aja lah jauh. Orang ini kurang nih cabenya nih. Kita harus banyakin nih. Kita nggak tahu apa orang Indonesia suka pedas. Pedas ini, masya Allah. Tambah. Yang itu kaya lah. Bukan sampai itu. Mari kita cicipin. Ya.怎么感觉今天比以前多呢？是不是？ 东北很有名的菜，锅包肉。
kalau yang halal itu pakai babi ya, daging babi. Tapi rasanya tuh ada manis, ada asam karena pakai cuka, terus dagingnya dalam tuh lembut, terus ada rasa tepung-tepungnya. Teman, ini enak sekali ya. Jadi ini itu terasa ada cabai kering sama terasa banget apa namanya itu kayu manis. Jadi kayu manisnya itu di blender terus di sekalian dipanasin pakai minyak gitu nih. Enak sekali rasanya, ha. Kata gak habis. Katanya itu makan malam. Karena banyak banget porsinya. Sihan paling suka itu yang koboro tadi. Ya. Jangan bicara sangkong dengan sang. Jangan juga suka makan sang. Bye bye. Lihat mobil ini. Ini tuh mobil listrik. Siapa sih Tian kan? Tapi lucu, lucu sekali, lucu sekali. Lihat. Tiga puluhan udah pulang. Dengar dulu, jam 4.30, 4.30. Gak tahu. 4 4.30, 4.30-an pulang. Kapan kita beresin rumah? Ya kan? Oh, saya Jahan di luar sana main-main, sendiri di kamar mandi. Jadi geng-geng pusing. Kita udah sampai, teman-teman. Ini lagi ambil barang yang Jumat berkah kemarin. Dan beberapa sisa barang yang lain. Kita gak masuk ke gerbang karena harus buka lagi, jadi kata Koko langsung masuk aja. Ini beliin, baru buka paket, beliin kos kaki Han karena kos kaki musim panas itu udah gak bisa nahan dingin ya. Ini harus beli yang agak tebal dikit ya. Ini tuh si Han pilih sendiri mau yang ada gambar mobil-mobilan. Emang sekarang dia udah bisa milih-milih, teman-teman. Makanya bajunya itu berantakan tuh karena dia suka milih-milih. Akhirnya mamanya fangci, artinya menyerah lah mamanya. Nah, dia suka mobil-mobil gini. Jadi kita beli 1, 2, 3, 4, 5. Cukup lah ya. Ini Koko lagi benerin apa namanya CCTV. Karena CCTV-nya katanya masih agak error. Jadi nih mau diperbaiki dulu. Kurang jelas entah kenapa. Nah, ini tuh sisa kemarin karena kita nggak sempat goreng lagi. Air minyaknya udah berbusa dan udah waktunya takut nggak terkejar Jumat berkah ya. Ini sisa-sisa yang agak-agak kurang bagus nih. Ini kita makan sendiri. Kemarin kan Han belum rasain ya sempol mamanya ya. Sempol mamanya buat ini. Ini mau kita bawa pulang ke rumah sana. Nanti kita goreng di sana. Nah, ini setengahnya kita kasih untuk mama papa mertua. Ya, kita tinggalkan di sini, nanti mereka goreng sendiri. Tadi udah ditelepon sih sama Koko, ya kan? Karena kalau kita goreng sekarang kan dingin kan, biar mereka kapan mau makan goreng. Karena mama kan, mama mertua kemarin lihat kita goreng tuh kayak harus pakai minyak, pakai telur kocok-kocok. Jadi mama kemarin lihat dan mama tahu gimana cara gorengnya. Karena mama suka ini ya. Oke. Okay.
这样，这个断了。你可真有力气，单让你办理点什么，收拾收拾卫生什么的，我不能。你弄这个怎么这么有力气呢？很容易的把它给弄坏呢，很难的弄坏。你真厉害。那这是我有你能帮忙。你太有力气了。能帮忙。老公，你太ganteng了，kamu ganteng sekali sayang, ganteng ganteng, hey ganteng, hey ganteng。这得怎么能修上呢？这么练？这你 lem lem。我看用胶吧，粘上。对对对对对。我试试吧，看能不能修。真厉害。刚染的呀？哦。自己染的。哦。能行吗？咋不行？你正常应该。啊，是花钱买的吗？不花钱买谁给的？不能吧？啊？不能花钱买的吗？暖的感觉，你在车里边更暖。在车里边更暖。哇塞！ini tuh serba serba berguna ini. Ini baru kita lipat setengah ya. Kita akan melanjutkan lipatan kainnya. Guys, aku tuh nggak bisa membayangkan. Ini celana Han. Kayaknya nenek-neneknya yang belikan ya. Lihat nih. Lucu. Lucu tapi kayak horor juga, lihat tuh. Nih si bocil baru pulang. Lihat Han. Sayang, lihat mama dulu. Coba lihat mama dulu. Coba lihat mama dulu. Nak. Lihat sini, Nak. Ya. Siapa buat itu? Lause ya? Sayang. Lo so buat ya? Ya Allah. Apa itu sayang? Harus cuci ya? Cuci dulu Pak. Ya? Mama beresin baju dulu ya sayang. Papa. Gak apa-apa sayang. Puho ya? Cuci boleh? Sisi oke? Ini santaka ya. Buka dulu pelan-pelan bukanya. Pelan-pelan iya. Bagus, bagus. Are you happy today? Happy. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Oh, yo. Mama bantu boleh? Bantu. Bantu sini, Mama bantu. Buka ya? Ya. Coba bilang Mama. Mama. Tolong. Buka. Buka. Oke, buka. Buka. Gigi mama rusak ya? Mama. Rusak. Rusak. Enak enggak sayang? Enak. Siapa beli? Siapa yang beli ini? Papa atau mama? Siapa yang belikan? Semai gini, Nina. Siapa beli? Mama atau papa? Segini mai juga, Nina. Papa atau mama? Papa. Jangan mama. Oh. Jangan mata. Ini mama yang beli untuk Han, ya kan? Ya kan? Enak enggak? Enak. Enak. Makannya duduk dong sayang. Makannya duduk ya. Bagus. Bagus. Hari ini dingin ya Han ya. Ini Han udah mulai pakai kaos kaki. Pakai ini. Dingin ya Han ya. Mama tadi juga dingin Han. Dalam juga pakai. Besok kita pakai baju yang lebih tebal lagi ya Han ya. Biar gak dingin. Dingin gak? Leng pulang? Hah?
Eh, gemas, masya Allah. Udah malam ya, tapi kita kerjaan kita nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena kayak gini bocilnya setiap ini udah tadi yang banyak baju di sini udah selesai. Nih lihat nih bocil. Kadang-kadang berhenti sebentar biar dia main. Nih lihat nih. Hah. Itu baju lagi diberesin, dirapikan, lihat nih. Apa sih, Han? Nggak selesai-selesai, ini udah malam, udah lapar. Ya astagfirullah, pintu mama dicoret-coret. Ya Allah. Datang ke sini. Terima kasih, sayang. Sama-sama. Katanya mangganya, kita beli mangga manis, tapi mangganya udah busuk karena berapa hari kita gak makan. Sibuk sendiri, gak tahu ngapain sibuk. Pokoknya sibuk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Baru aja Han, mama pegang itu, Han. Apa tuh? Apa? Saya bisa. Mata ya. Saya bisa. Mata. Jadi siapa sih ya? Lalu semua, lalu yang semua. Cepat apa? Saya bisa. Halah, culai pak, culai. Keluar Han, keluar. Jangan di situ, mama mau bersihin. Kita lapar ini Han, kita kan belum makan. Mama, papa belum makan. Keluar dulu, keluar yuk. Kamu celup ba dayuk mama mau nyi mama papa lapar Han, belum makan Han, jadi harus siap cepat ya. Kamu turun dulu, jangan di situ lah nak. Oi nak, oi mah turu di situ, malah tiduran kamu Han. Bobo ya? Oh bobo, yaudah bobo ya. Bobo ya, tutup matanya. Bobo. Oke, okay. Bye-bye. Mama tutup ya. Papa, kuai lah men. Nung ma, bisa nggak? Nana, seperti biasa, ini alat canggih untuk beresin ini. Jadi kita masukkan kayak gini, ini alat tercanggih saya ini, kayak gini nih ya, biar rapi, biar masuk ke dalam ya. Teman-teman yang kesulitan boleh mencoba, datang ke dapur langsung bawa ini. Kita goreng dulu nih, tadi si Han udah terlihat, dia minta digoreng ya. Ini kita goreng dulu, Han. Kita lagi masak. Ah, tanda anak berbakti kepada orang tua adalah mencuci kaki orang tuanya. Ya Han, sisi papa tejau ya. Ya, Han jangan pakai itu pedas, Han. Bisa tau, kasih mama pakai jang. Bismillahirrahmanirrahim. Mama aja. Ya, mama ini punya mama. Jangan pedas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak enggak? Duduk yang bagus.
Papa, lah ya? Iya. Kasih papa. Oh, sih. Makasih. Wagyu. Enak. Nggak usah bukak aja. Terima kasih, Jahan. Wagyu. Dengarlah, Bobe. Itu pedas, sayang. Itu pedas, kamu jangan pakai sambal pedas. Kamu jangan pakai sambal. Enak. Enak sekali. Enak. Benar enak. Enak enggak? 两口没有了。再帮我拿两个。好，谢爸爸，再给爸爸两个。再给爸爸一个呀。这个爸爸，给爸爸这个有没加？有酱的给爸爸。有酱的给爸爸。对。嗯啊。给爸爸。来来，你读。Lagi. 再来一个。Lagi. 嗯。Adalah dua ini. Enak, Han? Enak. Enak. Satu ini apa? Ayam. Ayam sempol. Ayam sempol. 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 Nambah lagi. Saking enaknya. Ini sausnya kurang nih. Enggak ada lagi sausnya. Enak? Enak. Benar. Taman suara ya sih hot. Terima kasih sayang. Salah. Ini pegang. Kasih Han satu. Han kenyang. Cepat. Cepat. Dia makan dua tusuk lo, kenyang. Papanya 20 tusuk belum kenyang. Banyaknya. Sudah habis guys. Waktunya bobok. Yuk. Kenapa gak bobo? Kan bawa kuat suhu biar kalau bawa. Jadi anak jangan kangen. Jadi anak tak perlu lah sih. Ya Allah. Jadi anak. Sudah anak. Sudah anak. Sudah anak. Kok bobo ya? Kenapa kamu gak bobo ya? Kita bobo ya. Minta cuci tangan. Minta cuci tangan. Minta cuci tangan. Sikat gigi. Cuci muka. Ganti baju. Kita bobo ya. 不用去幼儿园，多睡觉一会儿啊。俺那爸爸。爸爸。哎呀，爸爸。俺那爸爸呢？俺那爸爸呀。呀。拜拜，爸爸。拜拜，嘉翰，跟爸爸拜拜。拜拜。拜拜 ，kiss 拜。kiss 拜。